Hey yo, let me tell you something. This is about a story. Are you ready, guys? Hit it on, yeah. Kisah tentang si Joni yang sedang patah hati. Diputuskan kekasih, ditinggal kawin lari. Hari-harinya pun sempit tanpa cinta di hati. Joni hampir frustasi karena hidupnya sendiri. Tak ingin hidup sendiri, Joni pun mencari budi. Katanya teman sejati, sahabat sedari kecil. Kok Joni yang dikibuli oleh sebuli daki. Katanya pingin happy pakai obat fantasi. Joni, 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 Joni masuk bui. Joni, Joni, overdosis. Joni, Joni, ilah-ilah. Hayalan terus meninggi, Joni pun kepingin lagi. Ditambah obat fantasi, Joni kian meninggi. Namun siap terjadi, datang bapak-bapak polisi. Si Joni dan si Budi digigit masuk bui. Joni, 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 Joni masuk bui. Masuk dalam jeruji, Budi direhabilitasi. Kumpul dengan para-para jangki, mereka pengennya makin lagi. Gue pesan buat lo semua, jangan pakai narkoba ya, karena narkoba itu bangsat dari semua bangsat. Singkat kisah cerita, si Joni dapat remisi, bebas bersyarat murni tapi si Joni keluar tanpa area pasti. Mau kesana kemari tanpa teman lagi. Akhirnya Joni kembali mencari si Budi yang sudah keluar lebih dini karena tanpa bukti. Joni pun teringat kembali dengan rasa yang tinggi. Budi menolak karena teman gak pakai lagi. Joni, Joni jadi jangki. Joni, Joni masuk bui. Joni, Joni overdosis. Joni, Joni innalillahi. Yang Joni sudah kelewat tinggi, Joni pun membeli dengan dosis yang tinggi. Ditambah lagi, ditambah lagi, dan kelewat tinggi. Akhirnya Joni overdosis. Joni, Joni innalillahi. Joni, Joni innalillahi. Joni, Joni innalillahi. Joni innalillahi. Joni innalillahi.